the little Thomas. Nyanyi apa? Ranu, bara taruh di situ. Vi kan inte ta den. Pakai baju dulu yuk. Nyanyi apa? Ela na 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 po busan ko po ni. Iya yang benar dong. Basaran kan diturka. Wih. Mosa. Ini Mosa. Kita. Enggak mau ini. Anu. Ya, itu trivial. Ya udah enggak usah. Buka ini pencet. Ini film ya. Intem ya. Buka hisam. Buka bilan. Lu ata coklat bulat, itu kita, aduh, goodies, ini soba, oh wilayara, aduh leka, aduh go, aduh go ut, aduh sita hat. Ini Papa Mer. Iya Papa Mer. Hello. Hello.
Elsa. Elsa. Ngambil. Yes, Binga. Anu, will you help, pa? Inta? No. Like it. Hmm? This is not right. This is not right. Perpekningar tidak berwarna. Ini berwarna. Duduk sini. Glad. So, stop. Sementara di sana, yang di belakang sana kalian lihat nggak? Itu ada yang bawa senter. Nah, itu tuh adalah pemulung. Jadi mereka berusaha mengambil apa saja yang mungkin bisa diambil, terutama biasanya sampah kaleng ya. Jadi sampah kaleng itu kan kalau dimasukin ke mesin itu ada harganya. Nah, sebagian orang itu memilih untuk dibuang aja lah gitulah, satu dua gitu dibuang aja, jadi dibuang di sini. Dan itulah yang dicari sama pengumpul-pengumpul sampah kayak yang di pojokan sana, yang lagi bawa senter di belakangnya Mas Has. Jadi di sini itu juga suka orang-orang tuh ninggalin barang-barang kayak gini. Ini adalah kesalahan ya. Kadang-kadang ada rice cooker, ada microwave yang udah lama kayak gitu nggak dipakai, dan itu seharusnya nggak dibuang di sini, harusnya dibuang ke recycling station yang besar, yang pusat gitu. Cuman orang males untuk datang ke sana. Ya, persiapin. Jadi ada orang nih lagi ngambil. Ada yang ngebuang sampah kaca gitu, terus ditaruh aja di sini karena masih bagus tuh, diambil sama bapaknya sana. Ya, yeah, it was the
Iya, yeah, I said it's not allowed to. Nggak boleh sebenarnya naruh di sini, walaupun nantinya ada yang ngambil. Kebetulan aja ada yang ngambil ya kan, tapi seharusnya nggak boleh ditaruh sembarangan di sini, sini, sini. Dan itu adalah untuk baterai. Tuh. Jadi ini untuk khusus baterai. Jadi baterai nggak boleh dibuang sembarangan, tapi control. Harus. Itu dia keribetan buang sampah kita hari ini ya kan. Betapa ribetnya, apalagi kalau misalnya musim dingin gitu, karena kita harus jaketan gitu, apalagi punya anak. Kalau sendiri itu susah karena kita ngumpulin sampah dulu baru buangnya sekalian gitu loh. Kalau dikit-dikit males. Nah kalau harus berdua itu bawa anak juga ribet ya kan, pakein jaketnya itu perlu drama dulu. Dan orang-orang tuh harus benar-benar mengikuti aturan di sini ya, kalau misalnya mau tetap recycle-nya itu ada gitu. Otherwise itu nanti mereka komun atau mungkin juga bangunan apartemen atau pengelola apartemen itu kadang-kadang juga menerima sampah. Jadi di apartemen itu juga ada pembuangan sampah, tapi khusus sampah rumah tangga. Dan di situ pun banyak orang yang nggak membuang sampah dengan benar gitu. Kadang naruh barang-barang elektronik aja di situ. Jadi untuk pembuangan sampah yang salah kayak gitu, nanti komun atau apartemen itu harus mengeluarkan biaya lebih untuk membuang sampah itu ke tempatnya. Nah, kalau misalnya itu terus-terusan, maka ada risiko untuk dicabut atau dihilangkan. Jadi malah orang semuanya jadi susah kan untuk ngebuang sampah. Mungkin nanti kalau dicabut yang di sini, berarti orang akan harus membuang lebih jauh lagi. Makanya sebenarnya butuh orang-orang di sini juga agak-agak. Ada banyak juga orang yang kesadarannya kurang gitu. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin keributan berikutnya. Bye-bye, Edo. Ih, sampah.